Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta otomotif dimanapun kalian berada, video kali ini saya mau benerin pemantik rokok ya. Ini milik teman saya, mobilnya pemantiknya rusak. Di sini nggak hidup ya, ditekan tetap dingin ya. Oke, kita lihat nanti, kita cek dari dashboard dulu ya. Nanti kita cek ke sekring. Oke, kita urut lah ya. Ya, di sini kabelnya terkelupas ya Mas Bro, dan tidak tersolasi, jadi bisa jadi konslet ya. Kita cek dulu di sini apakah ada arus listriknya. Kita lampunya nggak nyala ya Mas Bro, berarti ini nggak ada arus. Sampai di sini arusnya putus ya. Ya, kita coba lihat tempat otomatiknya. Ini di sini kelihatan ya bekas konslet ya. Katanya pemiliknya ini nggak pakai soket ya. Oke, kita cek sekringnya. Ya, ini sekring dipastikan putus ya karena ada konslet. Ya, ternyata benar. Sekring putus. Oke, apakah di sini ada arus? Kita lihat dulu. Di tempatnya sekring ini dilihat dulu ya, ada arusnya apa enggak? Di sini ada arusnya ya, lampu nyala. Oke, kita coba untuk sementara sekring kita pakai kabel bekas dulu ya untuk nyambungnya. Sementara ini pemiliknya lagi beli sekring sama soket pematiknya ya. Ini dicoba dulu, kita pakai kabel serabut ini ya untuk sementara. Ini kita coba ya, apakah arusnya sudah sampai sini. Kita coba tes. Nyala ya, berarti arusnya sudah sampai sini. Dipastikan ini kendaraannya di sekring ya. Putusnya sekring juga ada penyebabnya. Mungkin penyebabnya tadi ada kabel yang telanjang, yang terkelupas, dibiarkan saja. Dan tempat pematiknya juga tidak pakai soket ya tadinya ya. Nantinya kita pakaikan soket di sini supaya aman dan tidak putus lagi sekringnya ya. Oke,
supaya aman kabel yang terkelupas tadi, kita solasi dulu. Ini pembelinya sudah pulang ya, dari beli soketnya sama sekringnya. Oke, kita pasang soketnya dulu nih ya, soket pematiknya kita pasang dulu. Soket sambungannya kendor ya, kita solasi juga supaya aman, nanti tidak terlepas. Ini tinggal pasang pematiknya ya di soketnya. Dan ini pematiknya kendor, dengan dudukannya juga kita solasi supaya kencang, nantinya nggak keser lagi, karena ini pematik yang bukan orisinil ya. Ini sekring yang baru ya Mas Bro, kita pasang. Sekarang kita coba pematiknya apakah sudah nyala. Ini sudah nyala ya Mas Bro, sudah bisa dipakai untuk nyalakan rokok dan bisa charger HP juga. Tutup sekring kita pasang. Oke, sudah selesai. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.